zaman milenial kayak gini, kadang kerjaan laki-laki bisa dihandle sama perempuan. Lihat deh, ngerjain proposal. Proposal dibikin harus dalam keadaan pikirin fokus. Tapi, si teteh ini sambil ngangkat telepon klien lah, terus bikin invoice sekaligus di waktu yang sama. Hey, teh. Gue. Kebetulan kan hari ini Kartinian. Kita sebagai laki-laki mau menghormati kalian sebagai perempuan. Gimana kalau hari ini kerjaan kalian kita handle? Wah. Atau apa gitu kalian ngasih tantangan ke kita? Seriusan, men? Guys, kita hari ini bisa ngasih kerjaan ke cowok loh. Seriusan? Iya, serius. Mending sekarang kita mah rumpi-rumpi aja yuk. Yuk. Dasar perempuan, sekalinya dikasih spare time malah ngegosip. Hah? Apa kamu, Ben? Enggak. Jadi gimana? Kita harus ngapain aja nih? Harus bisa jadi admin sosmed. Apa ya? Oh iya, ntar lagi ada teman datang make up-in ya buat syuting sore ini. Jadi sekretaris, oke? Jadi front office ya. Dan kalian harus siapin makan siang buat kita. Yeay! Yang pertama, kita ditantang buat jadi social media admin. Wah, enak nih. Make up tuh, setahu mamen ya, kayak gambar aja gitu di muka. Kayak ngelukis. Pas SD pasti udah pada bisa kan? Nah, kalau udah bisa di kanvas, ngelukis di muka juga gampang. Yaudah, mamen tunggu aja hasilnya. Jadi front office, terus ketemu klien. Kita lihat nih. Ya. Oh, sebentar. Duduk dulu aja. Gimana kerjaan? Iya, kerjaan udah nulis simpel gitu. Ya naon lah kotak-kotak sih. Angkat. Halo? Dipanggil, man. Halo, selamat siang. Dengan info BBG di sini. Oh iya, Pak. Oh iya, bos. Siap, bos. Email, oh ya, saya emailnya sekarang ya. Siap. Masak ya tadi tantangan terakhir. Kalau ini, dia jagonya. Amin mau icip-icip ah. Man, tomat goreng, bro. Ini emang gak banyak. Mau kering, mau basah, men. Inilah, cukup lah. Ya, walaupun hambatannya satu ini. Tapi, ya gak apa-apa lah. What? Waduh, gimana nih? Jadi kelihatan make up bonjok gitu ya? Tapi gak apa-apa lah, seenggaknya udah berusaha. Eh, iya. Nanti, bentar ya. Dari ya? Nah, mau minum apa? Makan sekalian, makan. Boleh. Nah, bentar ya, Dari ya. Ya, halo. Oh iya, jadi berkasnya aja ya, Pak. Bentar ya, Pak. Saya ke ruangan. Siap. Mantap. Tuh, men ya, berat, men. Tomat teri. Udah men, enak gak? Aduh. Ya, halo. Oh iya, ini sebentar lagi Pak, saya di sana. Iya. Sama-sama. Girls. Hey. Halo. Kita udah kelar ya, semuanya udah beres. Kartini tuh emansipasi wanita kan? Kalian juga bisa nggak ngerjain kerjaan laki-laki? Boleh. Simpel sih, itu
parkiran cukup berantakan. Motor menghadap kemana-mana, pokoknya semua arah, pokoknya harus sejajar. Terus loading alat buat syuting, obi pen butuh branding juga, PC error, dan harus ganti hard disk tuh kayaknya, dan ganti galon ke dispenser. Simpel kan? Gimana emansipasi? Emansipasi tuh gak kayak gini. Emansipasi tuh pendidikan, apa kek? Jangan ngerti kayak gini. Hah? Error kenapa? Blue screen, man. Blue screen? Jadi, Info BDG tuh punya agenda rutin. Semacam kegiatan buat promosi atau branding gitu. Dan ini biasanya dilakuin sama laki-laki, soalnya perlu setting beberapa fasilitas yang ada di obikan gitu. Set. Sip, aman. Ganti hard disk, gampil buat kita kaum madam. Kira-kira si teteh ini bisa nggak ya? Udah. Bingung, tadi apa ya? Aku dikasih tahu sama... Ini kita perlu apa lagi? Lihat nih, kira-kira teteh satu ini mangkirin motor bisa nggak ya? Perempuan tuh bawa motor aja ribet, apalagi parkir motor. Oke, Mamen udah ngelihat semua perempuan ngerjain tantangan. Dan di luar dugaan, mereka bisa walaupun banyak hambatannya. Untuk beberapa hal, kadang nggak semua pekerjaan perempuan bisa dikerjakan secara sempurna oleh laki-laki. Tapi pekerjaan laki-laki yang lebih melibatkan fisik bukan sebuah hambatan bagi kaum perempuan. Laki-laki harus memperoleh hak dan kesetaraan yang sama. Kami segenap tim Info BDG mengucapkan Selamat Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang.